السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي في الدين أعزني وعزاكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bersua dan bertemu di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah Jalla wa Ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'amuk dan tafakkur fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan pada kesempatan malam ini. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan ini. Doa kita dan harapan kita, semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan juga harapan kita kepada Allah Jalla wa Ala dengan apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk memudahkan kita masuk ke dalam jannah dan surganya tanpa ada prosesi hisab dan tanpa ada prosesi azab. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam tersebut. Ikhwani wa akhawati fid din a'azani wa a'azakum Allah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, melanjutkan mabahas kita dan kajian kita pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Syeikh Al-Allama Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang lalu sebelum hajian kita membahas tentang hadis-hadis seputar tentang ibadah haji. Sedikit mengulang ya pembahasan kita tentang janais, karena pada kesempatan yang lalu pembacaan hadis-hadis berkaitan tentang janais ini yang termaktub pada bab yang ke-31 belum kita tuntaskan. Kita ingin sedikit mengulang tentang masalah jenazah atau hukum-hukum berkaitan dengan seputar pengurusan jenazah. Sebagaimana yang kita ketahui tentang pengurusan jenazah adalah hukumnya fardu kifayah. Ketika seorang muslim meninggal dunia, kita sebagai saudaranya yang masih hidup
asal mula hukumnya adalah wajib setiap individu kita. Tapi ketika sekelompok kaum muslimin sudah menjalankan, sudah melaksanakan, sudah mengurusi jenazah tersebut, maka gugurlah kewajiban tersebut sebatas sunnah saja. Itulah yang disebut dengan ya hukum fardhu kifayah. Sedikit mengulang, ketika pertama kali kita mendapatkan saudara kita dalam keadaan nazah atau mau melepas ruhnya dalam kondisi sakaratul maut, maka disunnahkan bagi kita yang hadir dan menyaksikan prosesi ya kematian saudara kita untuk mentalkinkan. Kata talqin itu terambil dari kata-kata laqqana yulaqqinu talqinan, yang artinya membimbing, menuntun agar saudara kita yang mau meninggal dunia tersebut sanggup untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah atau dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh al-imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan juga oleh al-imam Ibnu Majah, dari hadis sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah jalla wa ala meridhai beliau, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqqinu mautakum la ilaha illallah. Tolong bimbinglah, tuntunlah orang yang mau meninggal di antara kalian agar dia tersebut sanggup untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin min bani Najjar ya'uduhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk, membesuk ya seseorang dari kalangan Bani Najjar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi orang tersebut seperti mau meninggal dunia. Spontanitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalkinkan orang yang mau meninggal dunia tersebut dengan sebutan Rasul sallam, ya khal, ya am, qul la ilaha illallah. Wahai paman, ammun sama khal itu sama dengannya paman. Cuma perbedaannya, kalau ammun itu paman yang maksudnya adalah saudara ayah, ya saudara bapak. Jadi kalau kita ya punya bapak, beliau punya saudara, kita menyebutnya kan paman. Dalam bahasa Arab, ini hebatnya bahasa Arab, itu menyebutnya ammun. Jadi kalau kita mengatakan ammi, berarti paman dari saudara ayah. Tapi kalau khal, ya, itu paman juga. Tapi saudara ibu. Ya, saudara ibu yang laki-laki. Ya, ibu kita punya saudara laki-laki. Kita menyebutnya apa? Paman juga. Ya, kalau bahasa Inggris juga. Ya, uncle juga. Tapi perbedaannya, kalau ammun atau khalun, ya, khalun, kita memanggil ammi atau khali. Orang sudah tahu, oh kalau kita memanggil ammi, berarti ini paman dari saudara. Saudara apa? Hah? Ayah. Kalau khali, dari ibu. Seperti itu. Nah Rasulullah memuliakan, bukan ini saudara ayah beliau, bukan berarti ini orang adalah saudara dari ibu beliau. Tidak. Jadi
kepada orang yang lebih tua, kita itu seyogyanya sikap kita ketika memanggil bukan dengan sebutan nama langsung, tapi dengan penghormatan menyebut dengan bahasa paman, ya, ammi atau khal dan lain sebagainya, atau khal. Ya khal, ya am, kul la ilaha illallah. Ya, disebutkan Rasulullah SAW mengatakan, wahai paman, tolong ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan kul la ilaha illallah. Kemudian orang tersebut na'am, berkata iya. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, di dari hadis ini menunjukkan ikhwan wa akhawati fiddin a'azani wa a'azakumullah, bahwasannya kita yang mendapatkan saudara kita atau teman kita, ya, mau melepaskan ruh atau ketika dalam kondisi sakaratul maut atau kelihatan mau meninggal dunia, maka disunnahkan bagi kita untuk mentalkinkan. Talkin itu ada sebelum orang meninggal dunia, bukan setelah meninggal dunia. Ya, talkin tidak ada setelah orang meninggal dunia. Wallahu a'lam. Taib, kenapa kok ditalkinkan? Disebutkan di dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa ucapan terakhirnya sebelum dia meninggal dunia la ilaha illallah, maka dipastikan dia tersebut masuk jannah, masuk surga. Dan kata Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis fi hadzal asr Muhammad Nasiruddin Albani, ketika beliau menyebutkan alamatu husnil khatimah, beliau menuliskan dalam kitab beliau Ahkamul Janais, ada sekitar 18 tanda husnul khatimah. Yang pertama yang beliau letakkan adalah apa? Seseorang yang sanggup untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah atau dua kalimat syahadat sebelum meninggal dunia, maka insyaallah dia tersebut apa? Husnul khatimah. Meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa terhapuskan, meninggal dalam kondisi seluruh amal saleh insyaallah diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Dan itu terbukti di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, diceritakan memiliki seorang khadim, seorang pembantu non muslim, kafir, beragama Yahudi. Subhanallah, ketika sang pembantu ini sakit, sebagai wujud majikan yang baik, Rasulullah membesuknya dan menjenguknya. Dari hadis ini bisa kita ambil poin, ya, yang pertama, bolehkah kita mengangkat pegawai kita, bawahan kita, non-muslim atau kafir? Sepakat ulama boleh yang demikian, berdasarkan hadis ini. Meskipun yang afdal, yang utama ketika mengangkat pegawai, mengangkat anak buah itu dari kalangan kaum muslimin. Tapi hukumnya boleh. Menjadikan anak buah dari kalangan kaum muslim, dari kalangan non-muslim boleh. Kemudian yang kedua, ilmu yang bisa kita ambil petik dari pelajaran ini, bahwasannya membesuk, ya, kalangan non-muslim atau kafir yang sedang sakit juga dibolehkan. Tetangga yang non-muslim atau kafir, koleha, teman yang non-muslim atau kafir sakit, boleh kita besuk, boleh kita jenguk. Berdasarkan hadis ini juga. Ketika Nabi SAW sampai di rumah sang pembantu, dilihat oleh Nabi SAW sang pembantu sakit begitu luar biasa parahnya. Sampai-sampai terbetik di pikiran Nabi SAW, ini sang pembantu sepertinya mau meninggal dunia. Rasulullah segera menghampiri sang pembantu, ditemani oleh ayah dari sang pembantu, kemudian membisikkan di telinga kanan dari sang pembantu, ya gulam, aslim taslam. Wahai pembantuku, masuklah engkau ke dalam Islam, selamat engkau, selamat duniamu, selamat akhiratmu.
Sang pembantu melihat kepada ayahnya yang kebetulan ada di tempat tersebut bersama Nabi SAW. Seakan-akan meminta izin untuk masuk Islam. Sang ayah paham dan mengerti apa yang diinginkan oleh sang anak. Kemudian ayahnya berkata kepada anaknya, "Ya waladi aslim taslam ati Abul Qasim." Wahai anakku, masuklah engkau ke dalam Islam, selamat engkau, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Taatilah Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim kunyah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana salah seorang anak Nabi Muhammad bernama siapa? Qasim. Nah, kemudian sang pembantu pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah utusan Allah. Masuk Islam dia. Beberapa saat dan beberapa detik setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, sang pembantu mangkat. Sang pembantu apa? Mangkat, meninggal dunia. Rasulullah SAW tersenyum, muka berseri-seri, bahagia betul Nabi SAW. Saking bahagianya Nabi SAW dikarenakan sang pembantu masuk Islam, Rasulullah mengucapkan tahmid dan pujian kepada Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladhi anqadhahu minan nar. Segala puja puji hanya milik Allah Jalla wa Ala yang telah menyelamatkan pembantuku dari siksa api neraka. Husnul khatimah enggak pembantu tersebut? Husnul khatimah. Padahal baru satu amalan yang dia lakukan, yaitu apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslama al-abdu fa hasuna islamuhu." Apabila seorang hamba menyatakan Islam, masuk dalam Islam ini, menganut agama Islam ini, fa hasuna islamuhu, dan Islamnya bagus, bukan karena terpaksa, ya, bukan dikarenakan didesak oleh orang, tidak, tapi betul-betul tulus dari kalbunya, ikhlas untuk menyatakan iman dan Islam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Katabahallahu kulla hasanatin kana azlafuha. Maka Allah jalla wa ala akan menulis segala kebaikan yang pernah dia lakukan selama dia kafir. Non muslim ketika kafir, apapun perbuatan baik, tidak ada hitungan pahala, tidak ada hitungan hasanah di sisi Allah Jalla wa'ala. Kapan satu perbuatan yang baik tersebut disebutnya amal soleh, dan Allah Jalla wa'ala baru mengganjar dengan pahala dan hasanah, ketika dia sudah menyatakan iman dan Islam. Subhanallah, dia ketika kafir berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, suka bersedekah, suka berinfak. Ketika kafir tidak ada pahala. Tapi ketika di ujung kehidupan dia, sebelum meninggal dunia, masuk Islam, segala perbuatan-perbuatan baik tersebut yang pernah dia lakukan ketika kafir, Allahu Jalla wa'ala menilai dengan hasanat dan pahala. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wa muhiyat anhu kullu sayyi'atin kana azlafuha, dan segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, baik itu dosa kesyirikan ataupun dosa kekufuran, Allahu jalla wa ala hapuskan. Di sinilah pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Pegang terus, tancapkan dalam dada ini sampai meninggal dunia. Makanya sering-sering mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Subhanallah, ucapan yang paling dicinta oleh Allah Jalla wa Ala. Dan para nabi, ya, para rasul termasuk Nabi Muhammad SAW, ucapan yang paling the best, ucapan yang paling afdal, ucapan yang paling utama adalah apa?
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sering-sering kita lantunkan. Kata Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Subhanallah. Ya. Yamutul mar'u ma'asha alaih. Seseorang meninggal dunia itu sesuai dengan kebiasaannya. Sesuai dengan apa? Kebiasaannya. Syuf, apa yang menjadi kebiasaan antum? Kebiasaan antum baik ataukah kebiasaan antum jelek? Kebiasaan antum melakukan amal soleh ataukah kebiasaan antum melakukan maksiat? Ya, semoga dengan kita sering melantunkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka semoga Allah Jalla wa'ala muwafatkan kita ini semua dalam kondisi lisan kita ini sanggup untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut. Husnul khatimah. Cara yang paling mudah untuk menggapai keriduannya Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Ya, dalam kondisi galau, ya, kita ucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan Allahu Allah, la usyriku bihi syai'a. Ya, kalau kita dalam kondisi susah, galau, enggak enak hati, kita sebut apa? La ilaha illallah atau Allahu Allah, la usyriku bihi syai'a. Ya Allah, ya Allah, aku tidak menyekutukan engkau. Maka niscaya kegalauan antum hilang, kesusahan antum hilang. Seperti itu. Nah, itu yang dipesankan di dalam hadis tersebut. Yang jelas, ya, disebutkan sunnahnya itu mentalkinkan. Adapun pembacaan surah Yasin, yang sebagian ulama menganggap sunnah, ya, ternyata ketika orang mau meninggal dunia dibacakan surah Yasin, mereka berdasarkan hadis yang dhaif, hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Disebutkan di dalam hadis yang dhaif itu, iqra'u ala mautakum surata Yasin. Tolong bacakanlah untuk orang yang meninggal dunia surah Yasin. Hadis ini apa? Dhaif. Hadis ini dhaif. Sebagian fuqaha, sebagian ulama menyunnahkan. Tapi ternyata apa? Tidak benar. Ya, manusia salah, khilaf. Ya, kekhilafan mereka bukan menjadi hujjah buat kita untuk kita ambil, untuk kita amalkan. Salah. Kita sekarang tahu bahwasannya pembacaan surah Yasin untuk orang yang mau meninggal dunia, hadisnya apa? Dhaif. Tidak bisa untuk dijadikan sebagai hujjah. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya, karena hadis yang sahih lah yang bisa dijadikan sebagai hujjah dan dalil. Taib. Kemudian yang kedua, setelah orang itu dipastikan meninggal dunia, yang kita lakukan adalah mengarahkan tubuhnya tersebut ke arah kiblat. Ya, tubuh bagian sebelah kanan. Jadi bukan kepala ke sana, kaki ke sana, bukan. Ini tubuh sebelah kanan, ya, dihadapkan ke arah kiblat. Kepala ke sana, kaki ke sana. Seperti itu sunnahnya. Disebutkan di dalam hadis yang derajatnya hasan, artinya bisa dijadikan sebagai hujjah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinah, adalah Nabi SAW ketika datang ke Madinah, sa'ala anil barra bin ma'rur, beliau bertanya tentang sahabat beliau yang bernama Barra bin Ma'rur. Siapa Barra bin Ma'rur radhiyallahu an? Mana sahabatku Barra bin Ma'rur, kata Nabi SAW. Faqalu, sahabat Ansar pun menjawab, tufiya ya Rasulullah, beliau telah meninggal dunia. Beliau telah meninggal dunia. Wa amara bi thuluthihi laka ya Rasulullah, wa awsa ay yuwajjahahu ila al-qiblah limahtudira. Kemudian beliau, sepertiga dari harta beliau, beliau berwasiat untuk antum ya Rasulullah. Kemudian juga beliau berwasiat kalau beliau meninggal dunia,
tolong tubuh beliau diarahkan ke arah kiblat. Benar enggak seperti ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Asabal fitrata raqad radattu thulutsahu ala waladihi." Beliau, sahabatku Barra bin Ma'ruf, betul-betul dalam kondisi yang fitrah. Benar wasiatnya itu. Beliau itu dalam keadaan yang dimana apa yang diwasiatkan tersebut sesuatu yang sunnah. Ya, beliau berkeinginan kalau sudah meninggal dunia, tolong tubuhnya diarahkan ke arah kiblat. Bagian sebelah kanan ini diarahkan ke arah kiblat, dan aku sepertiga harta beliau yang beliau wasiatkan untukku, yang beliau berikan kepadaku, aku berikan lagi buat anaknya. Aku berikan lagi buat siapa? Buat anaknya. Kemudian Nabi SAW mendoakan beliau, Allah maghfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannataka. Subhanallah. Ya Allah, ampunilah dosa Barra bin Ma'ruf. Berikanlah rahmat dan kasih sayangmu ya Allah kepada sahabatku Barra bin Ma'ruf, dan masukkanlah beliau ke dalam jannahmu ya Allah. Subhanallah. Dan Rasulullah mengatakan pada ujungnya waqad fa'alta ya Rab, engkau telah melakukan itu semua. Artinya Barra bin Ma'ruf ini termasuk sahabat yang dikabarkan masuk jannah. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian selanjutnya, ketika sudah dipastikan meninggal dunia, mata itu biasanya kalau orang baru meninggal dunia itu mata itu ke atas. Kenapa? Karena ruh itu kan dicabut ya dari ubun-ubun kepala ini, kemudian setelah itu ditangkap oleh malaikat maut, kemudian ada malaikat dengan jumlah yang besar menyaksikan ya prosesi meninggalnya seseorang. Baik itu dari kalangan kaum muslimin yang meninggal ataupun dari kalangan non-muslim. Belum sekejap mata, malaikat maut memegang itu ruh, dipegang oleh malaikat-malaikat yang hadir dengan jumlah yang besar, yang mereka itu membawa kain kafan dari surga dan membawa hanut, wangi-wangian yang datangnya dari surga juga. Ini kalau muslim yang meninggal dunia. Kemudian ruh tersebut diletakkan di kain kafan tersebut, kemudian dibawa ke atas untuk bertemu dengan Rabbnya, dengan Tuhannya Allahu Jalla wa'ala. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, kalau dia melek ya, melihat ketika hidup, pasti matanya ke atas. Bukan su'ul khatimah. Orang kita kadang macam-macam seperti ini dianggap orang itu su'ul khatimah. Tidak. Bahkan ya kita katakan, kalau sekiranya orang muslim yang meninggal, apalagi ditandai dengan dia mengucapkan kalimat tauhid atau dua kalimat syahadat, apalagi ditandai ketika habis meninggal dunia, ketika ruh sudah dicabut dipastikan meninggal dunia, ada keringat di jidatnya, ada peluh di jidatnya, berarti dia husnul khatimah. Disebutkan di dalam hadis Buraidah bin Hasib radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul mu'min bi araqi jabinihi. Ya, mautul mu'min bi'araqi jabinihi. Meninggalnya seorang mu'min, muslim, ditandai dengan adanya keringat di jidatnya. Berarti dia apa? Husnul khatimah. Nah, apa yang kita lakukan ketika melihat saudara kita yang baru meninggal dunia dalam kondisi matanya terbuka seperti itu? Kita tutup. Kita tutup. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW pada saat Abu Salamah meninggal dunia. Pada saat Abu Salamah meninggal dunia, beliau menutup mata dari Abu Salamah tersebut. Ya, pada waktu itu kondisi matanya Abu Salamah terbuka begini, kemudian dipejamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kanan beliau yang mulia, sambil berkata dan bersabda, Inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh apabila dicabut, maka mata ini mengarahkan pandangannya ke arah ruh tersebut. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Al-Imam Abu Daud. Kemudian selanjutnya kita tutup ya
tubuhnya si mayit tersebut dengan kain atau spray, jangan terlihat terbuka, jadi bahan tontonan, ya, tidak dibenarkan. Ada sebagian di antara kaum muslimin ketika ada yang meninggal dunia dibiarkan terbuka tubuhnya seperti barang yang ditonton. Ini tidak tepat. Memang belum dimandikan, belum dikapankan, tapi sebelum dimandikan, sebelum dikapankan tersebut, apa dilakukan? Ditutup. Ya, ambil spray atau kain atau sarung, tutuplah wajah, tubuh sampai kakinya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika saudara sepersusuannya meninggal dunia yang bernama Utsman bin Maz'un meninggal dunia. Rasulullah menutupin tubuhnya Utsman bin Maz'un. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullah ajmain ketika Nabi SAW meninggal dunia, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tubuhnya Rasul termasuk wajahnya beliau ditutup dengan kain putih yang bergaris. Ya, kain putih yang bergaris seperti itu. Sebelum prosesi memandikan. Nah, setelah itu kita yang datang yang hadir boleh mendoakan. Boleh mendoakan, tapi belum disolatkan. Karena menyolatkan jenazah itu kapan terjadinya? Ketika sudah dimandikan dan dikafankan. Adapun sebelum dimandikan dan sebelum dikafankan, maka yang kita lakukan adalah mendoakan. Ya, alhamdulillah kalau kita hafal doa yang berkaitan dengan doanya Nabi kepada Abu Salamah, ketika habis melakukan perbuatan-perbuatan tadi, Rasulullah berdoa seperti ini, ya. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlifhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa Abu Salamah, angkatlah derajat beliau, ya, bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan kemuliaan darimu ya Allah, dan gantikanlah yang semisal seperti dia. Subhanallah, kita tahu misalnya ada yang meninggal dunia. Kakek kita hafal Quran, Masya Allah, jadi imam sholat yang 5 waktu. Ya, orang yang Masya Allah lah di kalangan masyarakat. Kita berharap nanti ada yang seperti kakek kita juga. Entah mungkin ayah kita, atau mungkin saudara ayah, paman kita, atau mungkin dari kitanya, atau mungkin dari anak kita. Nah, itu yang dimaksud dengan wakhlifhu fi aqibihi fil ghabirin. Tolong ganti yang seperti dia, orang-orang yang ditinggal ini. Ada sebagaimana dia itu mampu bersikap sebagaimana yang meninggal dunia ini. Suka berbuat baik, suka melakukan amal soleh, dan lain sebagainya. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunlah dosa kami dan dosa Abu Salamah. Ya Allah, sebagai pemilik alam semesta, wafsah lahu fi kubrihi wa nawwir lahu fihi. Dan lapangkanlah kuburan beliau dan berikanlah cahayamu ya Allah di kuburan beliau. Seperti itu. Taib. Kemudian baru persiapan-persiapan nanti untuk apa? Untuk memandikan, kemudian mengkafankan, dan setelah itu menyolatkan. Nah, apa saja yang dibolehkan bagi kita yang hadir, bagi kita yang hadir, yang takziah pada kesempatan sebelum dimandikan tersebut. Yang pertama, kashfu wajhihi wa takbiluhu. Boleh kita tersebut apa? Untuk membuka penutup dari wajahnya. Ya. Dan menciumnya. Tentunya di sini kalau dikatakan mencium, maksudnya orang-orang yang sifatnya tersebut mahram kita, atau laki sama laki, perempuan sama perempuan. Menciumnya pun juga bagian jidat. Subhanallah, Utsman bin Maz'un ketika meninggal dunia, Nabi SAW ya, menciumnya tersebut di jidatnya. Dan itu dipraktekkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, mencium ya di antara alisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti bagian apa? Bagian jidat sini. Ya. Nah, adapun bukan ada hubungan dengan kita, kalau perempuan misalnya yang meninggal dunia, kalau ibu kita itu mahram, boleh yang seperti itu. Kakak kita yang perempuan boleh, mahram kita. Anak kita yang perempuan boleh kita lakukan seperti itu. Bibi kita boleh kita lakukan seperti itu. Tapi
cuma sekedar tetangga yang kita kenal, ya enggak boleh. Ya, jadi kita haram berselaman, haram cipika-cipiki, tidak hanya sekedar waktu hidup saja. Ketika meninggalnya pun juga apa? Ya, ketika meninggalnya pun juga enggak boleh kita main pegang-pegang perempuan yang bukan mahram kita tersebut. Illa kalau di pemakaman. Di pemakaman nih ternyata subhanallah kerabatnya dari perempuan yang meninggal dunia tersebut ya sedikit, atau kalau toh ada ternyata mereka tadi malam melakukan hubungan jima. Ya, hubungan suami istri. Bagi mereka yang baru saja melakukan itu tidak boleh masuk ke liang lahat. Wallahu a'lam. Apa hikmahnya? Sebagian ulama mengatakan dari hadis itu kita tahu kalau berkaitan dengan hubungan suami istri itu kan kenikmatan, sesuatu yang membahagiakan. Tapi kalau masuk ke liang lahat, sesuatu apa? Sesuatu yang menyedihkan. Nah, itu yang terjadi ketika Ruqayyah meninggal dunia. Subhanallah, sahabat Hudzaifah wala Thalhah waktu itu yang turun. Sedangkan Rasulullah tidak, kena kondisi sedih. Ada yang mengatakan Rasulullah ya dalam kondisi yang sifatnya tersebut melakukan itu. Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian ya lam yuqarifu ahlahu, siapa di antara kalian yang tadi malamnya atau sebelum ini tidak mendekati istrinya? Tidak ada, semua sahabat ternyata melakukan itu. Nah, ternyata ada seorang sahabat, kalau enggak salah Hudzaifah ya, yang mengatakan ana ya Rasulullah. Akhirnya Hudzaifah yang turun ke liang lahat tersebut. Ya, memegang tubuhnya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, ila itu. Tapi kalau kita tahu kan, subhanallah, kalau orang dalam kondisi berkabung, keluarga satu rumah misalnya dengan itu, masa melakukan itu rasa sesuatu yang jauh ya. Ila mungkin sudah kebelet banget, lain cerita itu. Kita katakan ya. Tapi rata-rata di antara kita kalau sudah saudara meninggal atau apa satu rumah, itu pastinya begadangnya ada, begadang memikirkan untuk besok bagaimana nih acara persiapan dan lain sebagainya, sehingga membuat kita itu sudah enggak kepikiran tentang berkaitan dengan masalah-masalah yang dunia itu tadi. Jelas ikhwan? Jadi kalau sekiranya itu mungkin teman dekat kita yang meninggal dunia, laki sama laki, boleh kita pamit minta izin kepada keluarganya untuk ya melihat jenazah tersebut, untuk dibuka kain penutup wajahnya, kemudian dicium jidatnya. Boleh yang seperti itu. Atau keluarga kalau itu perempuan misalnya yang berkaitan dengan mahramnya, entah ibunya atau neneknya atau siapa saudara perempuannya atau keponakan yang perempuan, boleh yang demikian. Tapi kalau bukan siapa-siapanya dia, tidak dibolehkan yang demikian. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Utsman bin Maz'un sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih ya, hadis dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Utsman bin Maz'un wa huwa mayitun. Rasulullah SAW bertakziah atau melihat mayitnya Utsman bin Maz'un ketika dia meninggal dunia, yaitu Utsman bin Maz'un meninggal. Fakashafa an wajhi, Rasulullah membuka kain yang menutupi wajahnya Utsman bin Maz'un. Summa akkaba alaih, Rasulullah memeluk Utsman bin Maz'un. Faqabbalahu, kemudian Rasulullah mencium. Nah, disebutkan dalam riwayat diciumnya itu bagian jidat seperti itu. Dan Rasulullah menangis pada saat itu sampai kata ibunda Aisyah, hatta ra'aitu ad-dumu'a tasilu ala wajnataihi, aku melihat air matanya Rasulullah itu penuh di jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula yang diceritakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas ketika Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kepada saudara sepersusuannya tersebut, yaitu Utsman bin Maz'un radhiyallahu an. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Baik, sebelum kita lanjutkan, silakan azan dulu, baru setelah itu kita lanjutkan dengan pertanyaan. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, kita lanjutkan sedikit berkaitan dengan
apa saja yang dibolehkan bagi kita yang bertakziah, entah kepada saudara kita ataupun kepada teman kita ataupun kepada kaum muslimin secara umumnya. Ya. Yang kedua adalah al-buka 'alal mayyit ma lam yakun mashuban bisyah wal awil wat tasakhut wal latam wa nahwiha. Menangis, menangis yang wajar, menangisi ya orang yang meninggal dunia, wajar. Sesuatu yang wajar, tidak ada unsur teriak ketika menangis tersebut, teriak-teriak. Tidak juga seperti orang yang seperti tidak ridha akan keputusan Allah Jalla wa Ala. Ya, atau menangis sambil memukul-mukul muka atau badan. Ya, itu pun juga tidak dibenarkan. Ya. Tapi menangis tangisan yang memang kesedihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saudara beliau Utsman bin Maz'un tadi meninggal dunia, Rasulullah menangis. Tapi tangisan yang wajar. Sampai ibunda Aisyah tadi melihat tetesan air mata Nabi SAW itu membasahi jenggot Nabi SAW. Menunjukkan beliau bersedih ketika ditinggal oleh saudara beliau yang beliau cintai, saudara sepersusuan, yaitu Utsman bin Maz'un. Begitupun juga ketika anak beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia pada saat berumur 18 bulan. Rasulullah SAW menangis. Abdurrahman bin Auf seperti menegur Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, anta tabki, antum menangis ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bna Auf, innaha rahmah, ini tangisan-tangisan kasih sayang, sayangnya aku kepada anakku yang bernama Ibrahim. Ya ibnu Auf, innal aina tadma, sesungguhnya seseorang ketika mendapatkan musibah, termasuk orang yang dia cintai, ibunya, ayahnya, istrinya, suaminya, anaknya, atau teman dekatnya, meninggal dunia, bersedih, pastinya mata ini berlinang dengan air mata. Wal qalba yahzan, yang namanya hati ini ketika mendapatkan kesedihan, mendapatkan musibah, bersedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, tapi lisan kita ini terjaga. Apa yang kita ucapkan pada saat mendapatkan musibah, Allah ridha dengan ucapan kita. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh aku mengakui berpisahnya aku dengan Ibrahim, wahai Ibrahim anakku, itu adalah satu kesedihan. Nah, tangisan yang biasa, mujarradul buka 'alal mayyit la harat fihi, sekedar tangisan karena orang yang dicintai meninggal dunia, tidak mengapa yang demikian. Yang terlarang itu bagaimana? Wa innama yumna at-takallum bil lisan bima fihi tasakhutu ala qadratillah au qadarillah ta'ala wa niyahah al-muharramah. Yang terlarang itu adalah ucapan dengan lisan, ucapan-ucapan seakan-akan benci dengan keputusan Allah Jalla wa'ala, seakan-akan tidak ridha dengan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Itu yang tidak benar. Tapi ketika dia bersedih karena orang yang dia cintai meninggal dunia, meneteskan air mata, kadang tidak bisa berucap sepatah kata pun, paling kepada hadirin yang hadir ketika mengucapkan Allahumallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayitikum, kita yang mendapatkan musibah ini paling mengucapkan amin, amin, seperti itu. Atau yang hadir paling kita mengucapkan jazakallahu khairan, seperti itu. Nah, jadi tangisan yang wajar, ya itu memang kudu, memang seperti itu. Tidak mungkinlah ada kerabat meninggal dunia atau orang yang kita cintai meninggal dunia, orang itu dalam kondisi tertawa. Ini tidak benar yang demikian. Pasti dia sedih. Nah, adapun sebab mayit diazab dikarenakan tangisan orang yang hidup, di sini komentarnya para ulama, maksud daripada hadis tersebut ya, termasuk yang dikomentari oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya, dan juga mayoritas ulama, annalladhi yu'adzab bibukaihi ahlihi alaihi huwa man awsa ayyubqiya wa yunahu alaihi ba'da mautih. Ada seseorang
sakit nih. Kemudian dia berwasiat kepada kerabatnya, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kalau saya meninggal dunia, tolong tangisi dengan tangisan yang teriakan, dengan tangisan yang luar biasa, tangisan kesedihan yang luar biasa. Ya. Kemudian tolong ratapi aku ketika aku sudah meninggal dunia. Nah, orang yang seperti inilah yang diazab di kuburannya. Itu yang pertama. Yang kedua, subhanallah, yang kedua adalah orang ini sakit, sadar, paham, mengerti. Ini menangis, ini sedih sudah, ya Allah, babah mau meninggal, mama mau meninggal dan lain sebagainya. Ngerti, ini orang bisa ngomong, nasihat, jangan ya. Tolong kalau babah meninggal, kalau mamah meninggal, kalau aku meninggal, ya, tolong tangisan yang wajar, jangan diratapi. Jangan diratapi yang membuat jatuh ke dalam dosa dan maksiat kepada Allahu Jalla wa'ala. Nah, itu yang terjadi dengan sahabat Abu Bardah bin Abi Musa. Ya, diceritakan Abu Bardah bin Abi Musa ini anak daripada Abu Musa. Waji'a Abu Musa waji'an. Ya, Abu Musa waktu itu sakit-sakit yang sangat luar biasa. Faghusiya alaihi wa ra'suhu fi hijri imra'atin min ahli. Beliau saking sakit yang luar biasa pingsan. Pada waktu itu beliau tinggal di kamar salah seorang istri beliau radhiyallahu an. Kemudian beliau setengah sadar mendengar ada teriakan dari perempuan menangis. Ketika beliau betul-betul sadar, diingatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Syub, tadi aku dengar pada waktu aku pingsan dan aku tersadarkan, ada di antara kalian yang menangis dengan teriakan-teriakan seperti meratapi aku. Ketahuilah, kata Abu Musa al-Ash'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ya berkata, ana bari'un mimma bari'a minhu Rasulullah. Aku, Abu Musa al-Ash'ari, berlepas diri dari apa yang Rasulullah berlepas diri, termasuk orang-orang yang suka meratapi orang yang meninggal dunia. Nah, ini peringatan. Dia memberikan peringatan. Nah, kita yang sudah paham ilmu, mengerti. Nah, kita sakit kan, kita sudah sadar nih. Mungkin kita umur pendek nih. Sebentar lagi mau meninggal dunia. Disitulah wasiat-wasiat antum. Jangan antumnya juga mewek menangis. Wah, gimana nantilah, antum harus kuat. Siapkan dengan amal soleh. Kita kasih tahu istri kita. Kasih tahu anak-anak kita. Tangisan yang wajar, boleh. Sesegukan bagaimana? Sesegukan, boleh. Fatimah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ketika malam Ahad ketemu dengan Rasulullah, melihat Rasulullah begitu sakit parah, kemudian dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah sudah tidak sanggup lagi untuk bersuara yang kencang lagi keras. Dipanggil agar Fatimah mendekat. Kemudian Rasulullah membisikkan sesuatu. Ketika membisikkan sesuatu, disitulah Fatimah binti Muhammad SAW menangis sesegukan. Menangis yang kedengar oleh istri Nabi, termasuk ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wakaf ya Abah, antum mau meninggal dunia dalam kondisi yang sakit seperti ini, sakit yang begitu luar biasa parah begini. Subhanallah, kata Nabi SAW, laisa ala abika qarabun ba'dal yawm. Setelah hari ini enggak ada sakit lagi sudah. Aku meninggal dunia. Mau meninggal dunia dan tepat hari Senin subuh, habis salat subuh, waktu duha tepatnya Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah SAW meninggal dunia. Artinya, kata para ulama, la ba'sa aidan bitawajju lil mayyit inda ihtidarihi bimisli qaul Fatimah alaihissalam. Bahwasannya tidak mengapa ya menangis dengan kondisi sesegukan, ya artinya dengan suara dalam artian seperti mengucapkan sesuatu kayak kaget gitu loh, meninggal dunia tidak mengapa yang demikian. Yang tidak boleh itu meratap, menangis sambil teriak-teriak, mengucapkan kata-kata seperti tidak ridha dengan keputusan Allahu Jalla Jalalu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi berkaitan tentang pembahasan tentang janais ini, atau hadis-hadis tentang janais yang pada kesempatan yang lalu belum kita selesaikan. Tapi masih ada waktu 5 menit. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak membenarkan. Dia tersebut tidak membenarkan. Dia bilang, kalau keadaannya begini, aku akan beriman sebagaimana beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ketika dia mau mengucapkan la ilaha illallah, disumpalin oleh malaikat Jibril dengan pasir, sehingga dia tidak sanggup untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi meninggal dalam kondisi kufur Fir'aun. Itu jelas. Allah menyebutkan, Fir'aun mendapatkan siksa di dalam kuburnya pagi dan petang, dan Allah menampakkan neraka. Fir'aun sudah merasakan panasnya neraka tersebut. Jadi Fir'aun tidaklah muslim, kafir dia. Ya, dia cuma mengucapkan, kalau begini keadaannya aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Subhanallah, mau mengucapkan la ilaha illallah, disumpal mulutnya oleh malaikat Jibril alaihissalam, sehingga dia tidak sanggup untuk mengucapkan la ilaha illallah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Taib. Ya. Will become. Will become. Huh? I'm going to tell you. Nanti. Nanti antum datang lagi. Jangan sekali dua kali ke sini. Ya, nanti itu. Ya. Ini baru mukaddimah ya akhi. Taib. Ya Pak. Iya, posisinya begini, bukan kepala ke sana, ini kan kiblat nih. Bukan kepala ke sana, kaki ke sana. Tapi posisinya tersebut tubuh sebelah kanan. Begitupun juga liang lahat, maksudnya bagian sebelah kanan juga kan, liang lahat itu simbol kiblat. Bukan tubuh yang mana, yang sebelah kanannya yang ditaruh di bawah tersebut. Sebagai apa? Sebagai simbol menghadap kiblat seperti itu. Wallahu a'lam. Sudah mayit, dipastikan sudah meninggal dunia, maka pada saat itulah kita memposisikan dia, kita letakkan tubuhnya ke sebelah kanan. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, bukan wajib. Bagaimana kalau sekiranya Ustadz kita tempat kecil, nah gak bisa ini untuk meletakkan. Ya sudah, tahu sebagaimana apa adanya. Tapi hukumnya apa? Sunnah. Mengarahkan tubuh sebelah kanannya mayit ke arah mana? Ke arah kiblat seperti itu. Kemudian kita kasih, kalau matanya terbuka kita tutup, kita pejamkan. Kemudian setelah itu kita tutup dengan spray atau dengan kain tubuhnya dari kepala sampai kakinya seperti itu. Kemudian kita doakan dia. Naam. Ya Pak. Ya. Kita yang datang takziah. Kita datang Allahumallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayitikum. Antum punya buku doa dibaca itu ya akhi. Itu sudah ada semua di situ. Tuh, tuh juga ada tuh di sana. Ya, taib. Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam kondisi koma kan dia mungkin sadar, mendengar, ya kita ucapkan la ilaha illallah. Tapi paling tidak kita yang hidup ini mendoakan. Sebab sakitnya tersebut, semoga kalau sekiranya sebab sakitnya dia meninggal dunia, maka husnul khotimah. Disebutkan beberapa hadis, ketika ada seorang sahabiyah mau meninggal dunia, seorang perempuan, dibesuk, dijenguk oleh Nabi SAW. Dalam kondisi sakit parah, ketika Rasulullah SAW sampai di rumahnya tersebut, ada mahramnya, ada keluarganya di situ. Rasulullah itu saking melihat ini perempuan sabar yang sangat luar biasa, bertanya bagaimana keadaan, kaifa tajuduki, ya, bagaimana keadaan kamu, bergetar lidahnya Rasulullah SAW. Bibirnya Rasulullah bergetar sambil meneteskan air mata Nabi SAW. Ini perempuan sabar. Yang dia jawab ketika ditanya, khairun ya Rasulullah, semuanya baik. Tapi aku berharap dengan sakitku ini, aku dimasukkan ke dalam jannah surganya Allah dan dihapuskan dosaku.
Faqala Rasulullah sallam, Rasulullah pun menjawab, sabruki iya adkhalakillahul jannah wa ghafara jami'a khatayaki. Kesabaran kamu menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, sakit yang luar biasa parah ini mengakibatkan Allah Jalla wa'ala memasukkan engkau ke dalam jannah dan surganya dan menghapuskan dosa-dosa. Nah, kalau sekiranya yang sakit tersebut menerima ketetapan Allah, sabar ya, sampai koma, kemudian kita yang hidup keluarganya mendoakan, insyaallah jika sebab sakit tersebut dia meninggal dunia muslim catatannya dia tersebut, maka husnul khatimah. Allahu a'lam. 1, 2, 3 selesai. Yang jauh dulu teriak, Pak, enggak kedengaran. 1, 3 ya, silakan. Cukup satu saja. Kalau antum ingin memperdalam tentang 18 tanda husnul khatimah, silakan kembali ke kitab hukum janazah, Ahkamuz Janais, karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis fi Hadzal Asr, Muhammad Nasiruddin Albani. Ada sekitar 18 tanda husnul khatimah. Kalau bercampur atau berkumpul beberapa tanda, mantap. Itu bagus sekali itu. Kalau berkumpul beberapa tanda, ya itu luar biasa. Masya Allah, orang baik berarti. Ya, yang kedua. Oh iya, itu kan contoh. Kalau antum yang meninggal, antum siapa namanya? Kita, antum meninggal, kita mendoakan. Masa Abu Salamah? Bukan. Antum namanya siapa? Siapa? Juher. Abu Zaid. Abu Zaid. Allah maghfir li Abi Zaid ya Rab. Seperti itu kita mendoakan. Kita ganti namanya seperti itu. Enggak, itu kan ketika menghadapi sebelum dimandikan. Kita baru ketemu nih takziah. Ternyata antum meninggal dunia. Kita kunjungan deh ke tempat antum takziah. Kita doakan. Nah, ketika misalnya anda tanya sama Ustaz Muammar, Ustaz Abu Zaid kemana? Tufia ya Ustaz, meninggal. Ana kan baru datang dari hajian. Ana doakan juga, Allah maghfir lahu, warhamhu, wa'afi, wa'afu anhu, wa'akhim nuzulahu, wa'assi mudakhalahu. Boleh seperti itu? Boleh. Kita doakan. Bahkan ana perlu tanya, Ustaz Muammar tahu enggak kuburannya di mana? Oh, di Kobe Ustaz. Ustaz mau ke sana, ana antar deh. Ana bangga disunahkan untuk apa? Menyolatkan jenazah di kuburan antum. Kalau antum meninggal dunia, seperti itulah misalnya ya kan. Karena anda belum menyolatkan, karena saya belum menyolatkan seperti itu. Itu pun juga apa? Sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mendapatkan ada seorang wanita yang Masya Allah baiknya, suka membersihkan masjid, meninggal dunia. Rasulullah tidak tahu. Ketika ditanya, aina fulana, mana si fulana? Tufiat ya Rasulullah, sudah meninggal. Ala tukhbiruna. Loh, kenapa antum tidak menghabarkan kepada kita? Ya Rasulullah, ya, dia meninggal malam hari, kita langsung menguburkan dia. Kita tidak mau untuk menyibukkan antum. Di situ menunjukkan sahabat tidak mau menyibukkan Rasul. Yang kedua, karena banyaknya pada waktu itu umat sudah. Kalau sudah banyak kan, artinya cukuplah yang ada saja yang mengurusi. Seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, duluni ala kubriha, tolong dong antarkan aku di mana kuburannya. Ketika sampai di kuburannya, Rasulullah menyolatkan jenazahnya si perempuan tersebut. Nah, sholat jenazah di kuburan tidak mengapa, dengan catatan dia memang belum menyolatkan, karena sholat jenazah itu tidak ada apa, ruku dan sujud. Yang tidak boleh sholat di kuburan itu sholat yang ada ruku dan sujudnya, ya, sholat yang ada ruku dan sujudnya tidak boleh di kuburan. Jelas? Yang cukup ya, dua aja deh. Kayaknya pertanyaan antum ini menambah sendiri ini, bukan yang tiga tadi. Iya, kita katakan para ulama ikhtilaf tentang masalah itu. Selama satu zaman boleh melakukan yang demikian. Karena Rasulullah SAW berkaitan dengan syuhada Uhud, pada tahun ketiga Hijriah beliau tidak menyolatkan. Tapi pada tahun di mana beliau meninggal dunia, tahun 10 Hijriah, Rasulullah menyempatkan diri datang ke syuhada Uhud, kemudian menyolatkan jenazah di situ, menyolatkan jenazah syuhada Uhud. Nah, di situ menunjukkan komentarnya para ulama, selama masih satu zaman dibolehkannya demikian. Wallahu a'lam. Selama dia belum menyolatkan ya, seperti itu.
Taib, yang kedua, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyumbang yang kita bawa apa gaduh apa itu ember itu baskom. Begini ya, kita yang hidup memang seyogyanya untuk membantu, seyogyanya apa sunnahnya untuk membantu makanan minuman termasuk keperluan untuk menyiapkan kuburannya seperti itu. Cuma ya yang menjadi masalah itu kok meninggal taruh ember di depan rumah atau apa tuh namanya kalau bahasa Banjar gaduh itu apa baskom, nggak perlulah seperti itu. Seperti kita ini mau meminta sama orang, ya orang yang hidup juga mengerti insya Allah apa keperluannya, dia dengan sadarnya akan membawa sesuatu, entah itu sekedar air ya air mineral atau makanan untuk keperluan keluarga si mayit karena dia disibukkan dengan si mayit tersebut. Seperti itu. Nah kalau kantor menyumbang, tetangga menyumbang, boleh terima, enggak apa-apa, seperti itu. Yang tidak boleh minta-mintanya itu Pak, seperti itu. Wallahualam. Tapi bagaimana orang yang semalam berhubungan, boleh enggak untuk memandikan jenazah? Tidak ada larangan, yang ada larangan itu cuma masuk ke liang lahatnya saja, ke kuburan. Surah Yasin, boleh enggak dibacakan untuk orang yang belum meninggal dunia, sebelum orang meninggal dunia, orang dalam kondisi keadaan gawat. Tadi kan saya bilang hadisnya apa? Dhaif, tidak bisa untuk diamalkan. Yang ada doa saja kita doakan, semoga dimudahkan oleh Allahu Jalla wa'ala untuk urusan orang yang sakit tersebut, termasuk untuk urusan orang yang mau meninggal dunia tersebut. Tapi kalau kita sudah tahu, ini orang sepertinya mau meninggal dunia, maka kita tuntun dia, kita bimbing dia untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah yang disebut dengan istilah talqin. Makanya kita yang hidup ini sering-seringlah mengucapkan tadi kata apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah atau lebih sempurna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Termasuk kalau dalam kondisi susah kita ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dalam kondisi galau sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada kita, Allah, Allah, la usyiku bihi syai'a. Seperti itu. Nah, kata Al-Imam Al-Zahabi, mautul insan, au mautul mar'i, ma ya'ishu alaihi. Meninggalnya seseorang itu sesuai dengan kebiasaan. Karena kebiasaan kita mengucapkan kalimat tauhid, insyaAllah. Semoga kita dimudahkan untuk mengucapkan apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Wallahu a'lamu bisawab. وصلى الله نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.